Dua barang ini bakal bikin streaming lu dari yang kayak gini jadi kayak gini. Streamer amatir biasanya tuh mereka ya udah langsung stream aja tanpa memikirkan yang namanya audio. Menurut gua audio itu jadi aspek yang paling penting. Cuma mungkin juga kalian bingung, gua harus pilih mikrofon yang kayak gimana? Karena polar pattern di sebuah mikrofon itu banyak banget. Ada yang omnidirectional, bidirectional, figure of eight, cardioid, super cardioid, dan lain-lain sebagainya. Tapi buat mempermudah aja, gua kasih saran buat kalian beli yang polar patternnya itu cardioid. Gua langsung contohin aja pakai mikrofon yang ada di depan gua, Mauno PD100X. Ciri-ciri mikrofon cardioid adalah dia cuma mengcapture atau menangkap suara dari depan doang. Bagian samping sama belakang enggak ya. Kita contoh, T123, udah mulai hilang kan? T123, gue actually seneng sih sama si kualitas mikrofon ini ya. Karena walaupun harganya ini tuh di bawah 1 juta, tapi menurut gue udah oke banget, Pak. Yang gue demen juga karena dia bisa konekin pakai USB Type-C atau pakai XLR. Nah, sekarang gue akan coba contohin pakai USB Type-C-nya. Nah, di sini gue udah colokin si mikrofonnya itu pakai USB Type-C. Kalian bisa dengar suaranya. Ada beberapa tombol aja yang pengen gue mention secara cepat. Yang pertama di sini ada tombol mute, jadi kalau kita tap aja. Nah, terus ini ada gain ya yang bisa kita gede-kecilin nih. Kalian berasa harusnya ya. Kalau gua kecilin dan di sini gua besarin lagi. Di bagian belakang ada port-portnya. Untuk warna di sini kita bisa gantinya itu tinggal pencet aja di tombol yang ada di belakang mikrofonnya, atau kita bisa settingnya itu lewat aplikasi mereka, Mauno Link. Cuma memang warnanya nggak terlalu banyak ya untuk yang static. Di sini ada beberapa settingan, ada tone-tone yang bisa kita ganti. Ini deep, suaranya original, natural, tapi gue saranin kalian pakai yang legacy aja. Terus kalau memang pengen yang lebih advance lagi, kalian bisa ke mode advance yang di sini. Di sini lebih lengkap ya, ada EQ juga. Di sini kita bisa high pass filter langsung, atau kalau memang kita mau atur EQ-nya custom, itu bisa juga. Di sini juga yang menarik, udah ada limiter, compressor, sama noise reduction-nya. Ya, kalau limiter dia buat menahan desibelnya biar nggak terlalu ngepik banget. Dan di sini juga ada kompresor yang kita bisa atur-atur, tinggal kita naik turun gitu. Nah, setelah ini gue pengen contohin menggunakan peralatan yang lebih profesional, yaitu pakai sound card. Nah, sekarang kondisinya udah kecolok dan kembali lagi gue pakai colokan XLR. Ini tanpa gue edit dan ini kalau gue edit. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Gue senang banget sih sama alat ini karena memang kecil, lucu, tapi berfungsi banget, apalagi buat yang streaming ya. Nah, yang pertama knob yang paling simpel ini untuk naik turunin volume ya. Jadi kalau semakin gue turunin, ini kan mati, kecil, gede. Kalau 48V ini biasa dipakai untuk mikrofon kondenser. Kalau misalnya kayak cardioid ini nggak perlu dipakai dan nggak perlu dinyalain. Kalau ini untuk mute mikrofon, nah di sini kita bisa pakai Bluetooth untuk konekin ke Mauno Caster ini. Di sini gue udah konekin pakai iPhone gue ya. Jadi nanti kita kalau mau playback musik atau apa bisa langsung pakai iPhone gue ke sini. Ada knob-knob di bagian atas kayak gain buat naik kecilin nih. Kalau misalnya gue gedein, suaranya akan jauh lebih gede. Reverb, nah itu kan reverbnya kayak dangdutan gak nih gue ngomong ini. Cuma menurut gue reverbnya not bad ya. Untuk headphone sih kita bisa atur kalau misalnya kalian pakein buat monitoring. Ini ada beberapa pencet-pencetannya. Yang pertama noise reducer, ada dua level ya di sini ya. Ini nggak pakai level yang pertama, ini untuk level yang kedua. Jadi kalau tempat kalian noisy banget, pakai yang level kedua aja. Lanjut, voice changer. Cek 1, 2, 3, ini untuk suara yang pertama. Cek 1, 2, 3, ini untuk suara yang kedua. Cek 1, 2, 3, ini untuk suara yang ketiga. Dan yang terakhir, suaranya kayak gini guys. Di sini ada sidechain, tapi ini gue akan coba contohin. Gue playback pakai handphone gue. Ada lagu ya? Sekarang jadi ada lagu ya? Oke, halo. Jadi ini dia mikrofonnya. Walaupun jadi gue ngomong kayak gini, ada background musiknya, dia akan otomatis kecil gitu cuy. Dan waktu gue diam, dia akan gede lagi nih. Yang terakhir, di sini kan ada 4 pad yang masih belum diisi apa-apa dan kita bisa isi sesuka hati kita. Caranya adalah kalian tinggal hold aja salah satu pad yang mau kalian isi. Kalau udah kedip-kedip gini, klik sekali, dia udah mulai ngerekam dan kita tinggal rekam di sini. Kalau udah, tinggal dimatiin dan dipencet. Jadi waktu kapanpun gue pengen puterin lagi lagu itu, tinggal gue pencet lagi nih. Atau misalnya mau dipakai buat ngisi sound effect lucu gitu ya.
Jadi waktu udah kelar, gue tinggal. Kalau buat alat ini namanya itu Maono Neo G1. Harganya juga nggak nyampe 1 juta coy. Masa sekitar 900 ribuan gitu lah. Menurut gue sih ini barang menarik banget, lucu tapi bagus. Gimana pendapat kalian soal dua barang ini? Kalau misalnya kalian pengen streaming, tergantung kebutuhan kalian ya. Pengen langsung plug and play, perlu mikrofonnya doang, atau justru kalian perlu dua-duanya. Langsung gas aja, semua linknya gue taruh di description. Sekian aja dari review gue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.